Puluhan warga Kelurahan Mutiara di Asahan, Sumatera Utara, berhamburan keluar rumah setelah mendapat kabar adanya penemuan jasad korban tewas di jalur kereta api. Korban yang diketahui bernama Muslim Sinaga ini ditemukan warga dalam kondisi mengenaskan. Polisi unit Laka Lantas Polres Asahan yang tiba di lokasi langsung melakukan olah kejadian perkara dan mencari sejumlah saksi. Panca saksi mata menjelaskan, saat itu korban diketahui berada di pinggir rel jalur kereta, namun ia tidak mengetahui pasti kejadian tersebut. Agar tidak menjadi tontonan warga, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kisaran. Kurang tahu, nggak nampak. Oh, saat itu ya? Iya. Tahunya dia ditabrak kereta api itu ada suara teriakan atau apa? Nggak teriakan, kayak suara gerundukan gitu. Warga sini bang ya? Oh ya, awalnya cuek lah awalnya kan, nggak tahu. Pilihnya batu gitu aja, rupanya ada orang sini. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rashid Ridho, Tribrata TV. Salam Tribrata.